Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para sahabat sapi dimanapun berada. Saya Dr. Tovan, owner Baroka Farm Kediri. Untuk kali ini di tahun baru 2021 kami ucapkan selamat tahun baru untuk semua peternak. Semoga di tahun ini semakin semangat dan semakin sukses ternaknya. Oke. Pada kali ini nanti untuk sesi terakhir kita adakan sesi undian giveaway yang saya janjikan di akhir tahun kemarin ya. Nanti akan kita pilih 5 pemenang ya, jadi seperti itu. Terus untuk yang akan kita bahas pada hari ini saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaan beberapa rekan peternak yang setia menyimak channel Sahabat Sapi yang masuk ke WA kami, menanyakan bagaimana prediksi atau bagaimana prospek peternakan kambing gur atau cross gur di tahun 2021. Berbicara prospek untuk 2021, menilik dari kejadian yang 2020, animo peternak yang mencoba jenis cross gur yang luar biasa banyak. Prediksi saya di tahun 2021 untuk harga khususnya jenis kambing gur yang full blood akan terjadi kenaikan yang signifikan, dikarenakan memang kita selama ini masih berpatokan dari dolar Australia yang mana nilainya sangat menguat. Jadi memang untuk harga kambing gur impor untuk saat ini dari bulan ke bulan, dari periode yang tahun lalu sampai tahun sekarang, harganya terus naik. Bahkan untuk saat ini bisa sampai di kisaran 30 juta untuk yang impor full blood ya. Nah, dari gambaran harga full blood itu dengan sendirinya akan mempengaruhi harga kambing gur full blood yang di lokal kelahiran Indonesia maupun kambing crossbur yang lainnya. Jadi prediksi saya untuk tahun 2021 peternakan kambing gur maupun kambing crossbur akan sangat bagus. Bahkan bisa jadi harga semakin terjangkau. Oleh sebab itu saran dari saya, kalau kita mau memulai peternakan khususnya kambing gur maupun crossbur, harus kita tentukan dulu konsep awal kita. Kita mau breeding untuk kambing jenis pedaging atau kita mau breeding untuk penyediaan bibit unggul, itu harus ditentukan di awal. Sudah sering saya bahas masalah ini, jadi supaya kita sebagai pemula tidak salah melangkah. Jadi kalau memang kita orientasinya breeding untuk kambing pedaging, ya tidak harus beli full blood, cukup beli crossbur jantan dengan betina lokal. Mau itu kambing Jawa Randu, mau kambing kacang, mau kambing Etawa, PE, Senduro, bebas. Tapi kalau kita nantinya peternakan kita mau breeding untuk jenis kambing bur full blood dengan recording bagus, orientasinya kita mencetak bibit-bibit unggul, ya berarti kita harus menyiapkan dompet yang agak tebal tentunya, karena kita harus membeli induan-induan dengan harga yang cukup mahal. Kira-kira seperti itu ya. Untuk prediksi yang lain di tahun 2021, menilik dari kemarin, harga kambing daging semakin tahun semakin naik. Terakhir ada permintaan masuk ke kita untuk jenis kambing maupun domba, itu harganya drastis naiknya. Terutama di akhir tahun kemarin memang terjadi lonjakan harga yang luar biasa. Semisal domba yang biasanya kita jual di harga 45.000, bahkan di tahun baru kemarin, akhir tahun, itu harga per kilonya bisa sampai 54.000. Itu lonjakan yang luar biasa. Jadi melihat lonjakan harga seperti ini akan sangat sulit tentunya untuk harga ini bisa turun, naik mungkin. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin mengembangkan kambing maupun domba, apapun itu jenisnya, asalkan kita fokus breeding, insya Allah prospeknya masih sangat bagus. Karena gap setiap tahun ini makin banyak, makin tidak
berimbang antara pasokan dengan yang kita produksi. Jadi oleh sebab itu, saran dari saya atau prediksi saya di tahun 2021 peternakan khususnya breeding kambing maupun domba masih sangat cerah. Tetapi perlu diwaspadai, kita harus kalkulasi jauh-jauh di awal. Jangan sampai karena emosi sesaat, karena kita mentang-mentang punya duit banyak, kita beli dengan harga mahal tanpa konsep jelas. Tentunya itu akan sangat merugikan peternakan kita. Jadi prediksi 2021 peternakan kambing maupun domba tetap perlu. Oke. Nanti di 2021 kita tunggu launchingnya untuk di Barokah Farm Kediri. Nanti akan kita adakan pelatihan untuk peternak kambing domba, khususnya peternak breeding. Jadi tetap simak channel Sahabat Sapi, like, subscribe, tetap kita tunggu ya. Setelah ini akan ada undian 5 giveaway yang saya janjikan. Oke, tunggu ya. Setelah ini semoga Anda yang beruntung mendapatkan kaos seperti ini. Ya, siap, ditunggu. Ya, Sahabat Sapi, dimanapun berada, ini di sesi terakhir. Dihubungi dari pihak
admin sahabat sapi untuk selanjutnya dikirimkan kaos. Nanti kita minta untuk alamat lengkap beserta size-nya, ukurannya. Oke. Okay. Ya. Ya. Ini yang pertama ya, tadi yang pertama ternyata dari Kebun Dumon. Yang beruntung. Yang kedua, oke, okay, nanti kita lihat. Ini, wow, mohon maaf Pak Arif, ini gak ada jawabannya. Berarti kita lain lagi ya. Nah, ini belum juga. Belum beruntung lagi. Nah, ini nah, tapi okay, namanya salah. Lagi ya. Nah, ini malah nggak jawab ini. Nah, oke, okay, ini sip. Yang kedua saya bacakan ya. Nih, ini biar dilihat. Oke, okay, sip, saya bacakan. Suadi Adi Adi, nama pejantan yang paling senior Rocky Pak. Betul. Nah, ini nanti selamat untuk ini Suadi. Nanti akan dihubungi dari pihak admin kita. Jangan lupa nanti untuk size-nya ya, ukurannya. Oke, berarti sudah kita dapatkan 2 pemenang ya. Sekarang kita cari yang ketiga. Oke, yang ketiga. Belum, lanjut. Oke, ini ya, yang ketiga. Tadi sudah. Ini yang ketiga sudah ini. Nanti sudah dapat nih. Di lain lagi, diajak lagi. Nah, ini. Oke, ini ada pemenang yang ketiga ya. Ya, bisa di-shoot. Iya, sudah. Ya. Ini yang ketiga, nama yang beruntung Fika Zulfahmi. Sangat bermanfaat Barokah Farm Rocky, nama pejantannya. Betul. Ya, ini ada nomor WA-nya. Plus ini 60 ini berarti di luar negeri nih kelihatannya ya. Luar biasa ya. Ini penonton kita sampai di dari negeri seberang. Ini nanti akan kita hubungi dari pihak admin untuk dikirimkan ya. Mau dikirimkan di luar negeri tidak ada masalah ya. Pihak admin siap. Oke, ini berarti sudah dapat 3 ya. Sekarang kita pilih keempat. Nggak ada jawaban. Oke, lanjut. Ini nggak ada, lanjut lagi. Nah, ini, oke. Yang keempat, bisa disut lagi. Oke, nah, ya. Yeah. Nah, yang keempat, nyimak terus bos. Nama pejantan tertua di Barokah Farm Rocky, betul. Dari Darsono Evi ya. Ini nanti dihubungi admin, berarti sudah dapat ya. Ini tinggal yang terakhir ya. Ayo. Semoga yang belum dapat ini bisa yang terakhir nih. Nah, ini sip. Cocok ini sesuai dengan terakhir. Komennya juga mantap ya. Jadi ini dari Sukarta, komennya Rocky is the best. Nah, mantap ini, terima kasih Pak Sukarta atau Pas ini ya. Jadi sudah kita dapatkan 5 pemenang yang nantinya akan mendapatkan kaos dari Barokah Farm ya. Ini untuk giveaway yang kita janjikan di akhir tahun kemarin ya. Jadi selamat bagi para pemenang tadi, ada 5 pemenang yang beruntung mendapatkan giveaway dari Barokah Farm Kediri. Dan untuk 2021 seperti yang pernah saya janjikan kemarin, jadi nanti ada minggu untuk sale atau big sale atau promo lah. Seperti biasanya memang kami dari Barokah Farm ada tradisi untuk promo di setiap hari
libur nasional atau hari khusus apapun, kita sering sekali promo, ya, sering sekali promo. Jadi nanti untuk tahun 2021 ini akan ada minggu promo. Jadi bagi rekan-rekan peternak yang ingin mengembangkan kambing jenis bur maupun jenis cross bur, nantikan minggu promo. Jadi nanti minggu promo ini akan kita share di minggu terakhir di setiap bulannya, ya. Dijamin harganya pasti murah, dan tentunya akan ada bonus-bonus menarik. Jadi itu untuk 2021 akan ada perubahan dari konten kami. Semoga dengan adanya minggu big sale atau minggu promo dari Brokafarm menjadikan Brokafarm pilihan utama bagi rekan-rekan atau saudara-saudara peternak dimanapun berada untuk mengembangkan varian baru, yaitu jenis bur maupun cross bur, yang mana ini adalah kambing daging makan besar. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih selalu setia di channel Sahabat Sapi. Selamat tahun 2020. Banyak masukan yang kami terima dari rekan-rekan. Terima kasih banyak masukannya. Semoga channel Sahabat Sapi di tahun 2021 menjadi channel pilihan para peternak dimanapun berada, baik itu di Indonesia maupun di mancanegara. Oke, saya atas nama Dr. Taufan, owner Brokafarm Kediri, mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini kita semua tetap sehat, semakin sukses ternaknya, dan jangan lupa tetap simak channel Sahabat Sapi. Like, subscribe, komen, itu yang kami nantikan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.